Dari stok burung anakan ini tersedia untuk stok dari burung anakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat kicauan, selamat siang untuk siang ini OMG channel ya, hadirnya di pasar burung Pramuka Matraman Jakarta Timur. Untuk belakang gedung Pramuka parkiran mobil untuk saat ini ya. Dan untuk siang ini OMG channel doakan semoga sobat kicauan semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan dan diberkahkan untuk rezekinya. Menengok sebelah sini ini ada biasa orang main merpati ya, yang belakangnya ini ada pohon atau atasnya. Dan untuk sebelah sini ini ada gang. Kita masuk untuk gang sebelah sini. Dan ada posisinya di lantai dasar ini. Kita tertuju untuk bias Mas Arif Budiman. Dari belakang gedung Pramuka nggak jauh, ini masuk ke sebelah sini. Ada kios untuk burung pilihan rawatan dan gacoran bias Mas Arif. Kita pantau untuk dukungannya on channel Mas subscribe. Tunjukkan lonceng. Terima kasih. Coba kita tanya untuk Mas Bosnya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Bos. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Mas Arif yang lagi datang burungnya apa nih yang baru? Yang baru-baru kapas tembak. Kapas tembak hijau. Oke. Kombe dan berpentet aja. Oke. Pentet juga kayaknya lagi banyak nih Mas ya. Oke, nanti kita pantau nih Mas. Untuk yang gacor-gacor juga ada pastinya ya. Ada. Kalau pengen mantau dari jam berapa sampai jam berapa Mas? Jam 5 pagi sampai jam 4 sore. Jam 5 pagi sampai jam 4 sore. Bantuan kirimnya bisa nih Mas ya? Iya. Bisa. Nanti untuk bantuan kirimnya ada kontak WA di atas video, silakan dihubungi untuk nomor kontak WA-nya. Kalau tuker tambahnya Mas? Tuker tambah bisa. Bisa juga ya. Oke, tuker tambah juga bisa. Enaknya sih langsung ke kios nih Mas ya. Ngobrol ya, ngobrolnya ke kios, nanti burungnya sehat, cocok nambah langsung diangkut ya. Iya. Oke. Mantap nih Mas, kita langsung patuh aja ya. Oke. Untuk burung yang tersedia di kios Mas Arif, lantainya lantai dasar. Dari stok burung anakan ini tersedia untuk stok dari burung anakan. Ini untuk tersediaan dari burung anakan seperti ini lumayan banyak. Dari burung kutilang di kiosnya Mas Arif, posisinya lantai dasar untuk kiosnya. Untuk yang kutilang harganya ini 50.000 untuk yang kutilangnya ya. Nanti bisa dipilih-pilih, untuk stoknya masih banyak yang masih loloh atau masih anakan seperti ini. Ada juga untuk yang dari cipo. Cipo juga ada ini ya. Tersedia dari burung cipo ada pilihan. Harganya 100.000 dari burung cipo. Nah, ini dikasih makannya seperti ini nih ya. Tuh, kasih makan pura apa tuh? Pura halus. Pura halus. Iya. Oke. Kasih makan pura halus. Ini untuk kotorannya ya, sudah kelihatan. Dari sebelah sini juga tersedia untuk anakan dari burung pentet. Pentet-pentet mana nih? Jawa Timur. Yang dari Jawa Timur. Pilihan yang jantan-jantan atau bagaimana? Jantan. Pilihan jantan semua ya? Jadi per ekornya harga berapa nih? 150.000. Bilang dikasih makan. Makannya pur apa sih ini? Itu SKM dibasahi ya? Iya. Sama air. Boleh asal dibasahin biar lembut. Oke. Pur apa aja boleh asal dibasahin biar lembut ya? Makanannya. Oke. Stoknya masih banyak nih. Ada pilihan lumayan. Ada juga stok anakan dari pelatuk. Pelatuk apa ini? Pelatuk beras. Pelatuk beras yang masih anakan ya. Ya. Ini pantatnya jantan betina. Jantan. Yang alisnya udah kelihatan. Alisnya udah kelihatan ya. Nah, seperti ini pelatuk beras yang anakan. Jadi harganya berapa? Alisnya udah kelihatan. Udah kelihatan ya. Harganya jadi berapa nih? 250. 250. Stok satu ini. Cuma satu ekor. Oke, stoknya satu ekor. Ini dikasih makan apa, Mas? Pura sama serangga. Masih bantu lolos jangkrik. Bantu lolos jangkrik tapi ya. Oke. Ada juga anakan dari burung lakbet. Ini untuk lakbet, yang lakbet jenis apa aja Mas? Biola, bakun, kobel, biologik. Oke. Jadi untuk yang biola harganya berapa? Harga sama rata 150. 150.000-an ya dari burung lakbetnya. Stoknya ada pilihan, tinggal dipilih untuk warna dan jenis seperti ini. Ini makannya apa biasanya? Makannya bubur. Bubur? Ya, bubur balibu atau bubur sum. Oke, bubur sum. Oke, bubur balibu dan bubur sum. Ada stok dari burung kobul atau kolibri buluh. Ini juga tersedia bagian yang jantan. Udah terpantau makan pur belum Mas? Pur halus. Pur halus ya. Harganya berapa? 200.000. Kobul yang jantan. Ini untuk pilihannya. Ada berapa ekor Mas ini Mas?
Stoknya masih aman. Stok aman ya. Oke. Nanti untuk yang lagi mencari burung seperti ini bisa dipantau nih. Tersedia dari burung kobul. Kalau yang bondol berapa, Mas? Sama. Sama aja ya. Oke. Ada juga SRCC. Ya. SRCC bagian ori Bali pilihan yang jantan ya. Pilihan jantan. Soalnya di sini pilihan untuk burungnya. Jadi dipilih yang bagus-bagus seperti ini. SRCC ori Bali. Sudah makan burung belum, Mas? Semi. Masuk semi ya. Mulus harga berapa ini? 150. 150.000 untuk yang mulus. Pilihan burungnya yang besar-besar untuk SRCC ori Balinya. Dan jantan semua untuk pilihannya. Kalau bagian yang jomin, Mas, ini, Mas. Cucai jomin ini terpantaunya dokor. Dokor. Jantan harga berapa? 200.000 dokor ya, udah kelihatan. Untuk jomin yang sedang mencari burung cucai jomini ini juga tersedia. Ini untuk yang sebelah sini ada kinai. Cucai kinai ini yang jantan, dokor kayaknya ya. Harganya berapa nih dokor seperti ini? 350.000 cucai kinai jantan dokor. Tersedia ya burung pemakan buah ini. Dari burung cucak kinoi. Nah, untuk yang ini cucak ranting bagian yang dari Jawa. Jantan. Harganya berapa, Mas? 250. 250 dokor kayaknya ya. Dokor juga. Ini trotol juga. Itu dokor halus ya ini ya. Oke. Ini untuk yang trotolan. Trotolan jantan. Berapa harganya nih? Harga sama. Sama ya. Oke, 250 tadi ya. 250 ranting Jawa. Oke, ranting Jawa. Ranting Sumatera trotolan. Cucak ranting Sumatera yang seperti ini. Trotolan jantan mulus. Berapa cucak ranting Sumatera? 200.000. 200.000 untuk yang trotolannya. Makan buah ini ya. Makan buah. Oke, pemakan buah. Ini ada stok dari sikatan londo atau kancilan bakau. Sikatan londonya harga berapa, Mas, ini, Mas? 125. Dari sikatan londo lokal yang pantauannya untuk burungnya ini dokor ya, terdorong ekor seperti ini. Makannya pur alus apa bagaimana ini? Semi, Mas. Masihnya semi ya. Oke, masih semi. Tadi pilihan jantan kan? Pilihan jantan semua dari sikatan londo lokal. Kaso-kaso besarnya pilihan jantan juga ini. Udah makan pur belum, Mas, ini? Pur doyan ya. Harganya bagaimana? Harganya 25.000. Stoknya ada pilihan ini ya. Mulus-mulus dari burung kaso-kaso besar. Yang sedang mencari burung kaso-kaso besar ini tersedia di sini. Kalau yang beranjangan pilihan jantan juga ini. Jantan beranjangan mana ini? Beranjangan dari Jawa Timur, terpantaunya pilihan jantan, makanya biji-bijian, harganya 200.000 pilihannya ya dari burung beranjangan ini. Yang sedang mencari burung beranjangan. Kalau atasnya ada siri-siri, siri-siri yang ori Sumatera tapi ya. Mulus harga berapa ini? 160.000 bagian yang mulus ya. Makannya apa sini, Mas? Makannya pur dengan buah ya. Oh, jadi pur sama buah juga doyan ya. Oke. Biasa burung kayak gini gampang bunyi, Mas, ya. Gampang bunyi. Gampang berbunyinya nih, ciri-ciri Sumatera. Dari stok burung pentet ini lagi banyak untuk stok dari burung pentet. Pentet Jatim semua apa bagaimana nih, Mas? Jawa Timuran semua. Harganya bagaimana nih? Harga 110. 110 bagian yang mulus ya. Ya. Pilihan jantan semua ya. Oke, pilihan jantan semua. Nah, ada juga untuk yang dokor atau bondolan seperti ini bagaimana nih, Mas? 100.000 yang dokor ya. Masuknya seperti ini. Sudah pada makan pur apa masih semi nih? Semi. Oke, semi. Ini untuk pilihan dari burung pentet banyak. Nanti bisa dipilih-pilih untuk yang sedang mencari burung pentet Jatim. Nah, ini untuk pentetnya. Pentetnya super ya. Kepalanya juga lumayan hitam ya, ngeblok bagian belakang. Pilihan jantan semua, mulus, ekor bagus, mantap, stok banyak. Termasuk ada burung langka juga dari sikatan ekor merah.
sikatan ekor merah ini yang jantan ini mas? Jantan. Jantan ini harganya berapa? 125.000 dari sikatan ekor merah. Ini ya tersedia dari sikatan ekor merahnya. Udah makan purmas ini mas? Semi. Jarang ada ya dari burung ini. Ini ada stok satu ekor aja. Seperti dari burung jinjing batu ini ya. Jinjing betula. Tapi namanya jinjing betula ini. Burungnya lebih besar apa bagaimana? Lebih besar, ukuran pentet. Oke, itu ukuran pentet ini ya. Seperti ini. Jantan betina ini? Itu sepasang. Sepasang. Ini yang jantan yang bawah ya. Ya. Yang betina yang atas. Buat aviari mantap nih kayaknya nih. Harganya per ekor berapa atau per pasang? Sepasangnya 300.000. Sepasangnya 300.000. Satunya 150. Satunya 150 ya. Ya. Makannya apa ini? Makannya pura maserangga. Oke, pura maserangga. Ini ciblek semi pilihan jantan apa enggak mas? Pilihan jantan. Pilihan jantan. Ada juga stok ciblek semi. Pilihan jantannya harganya berapa? Harganya 35. Harganya 35.000. Ciblek semi pilihan jantan. Ada stok lumayan ya untuk pilihan jantannya. Masih semi hitungannya ya? Semi. Oke, semi pur. Ada juga tersedia dari burung kapas tembak. Ini untuk stok dari burung kapas tembak juga ada ya. Untuk pantauan burung mulus harganya 450.000 untuk yang pilihan dari burung kapas tembaknya. Nah, seperti ini untuk penampakan burungnya mati bahan dan makan buah. Dari stok burung cica hijau ini juga tersedia untuk cica hijau. Cica hijau yang pantauannya sih masih trotol nih. Maksudnya ke trotol ya. Cuman udah kuat ke nopeng. Burungnya terpantau mulus. Saya hijau mana ini? Dari Sumatera. Dari Sumatera kok besar banget mas ya? Harganya berapa nih? 700.000. Juta hijau Sumateranya mulus. Kalau yang ini dokor apa bagaimana mas? Dokor. Dokor. Yang dokor berapa harganya? Untuk yang dokor 675. 675. Ini untuk cica hijaunya besar nih bodinya. Oh, mantap ya. Bodinya besar. Lagi dokor. Dan ini dia untuk stok-stoknya dari burung cica hijau yang trotol harga sama ya. Stoknya ada pilihan. Ada poksi kuda terpantau burung jantan dan udah berbunyi. Makannya fur. Harganya bagaimana mas? Harganya 200.000. Ada stok satu ya dari poksai kuda ini tersedia. Burungnya terpantau dokor apa bondol ini? Dokor. Jalak curennya ini tersedia untuk yang sudah terpantau jinak ini ya. Jadi jalak curennya jinak tapi belum masuk setrekan hitungannya. Tapi gacor harian bunyi. Harganya berapa? Harganya 4,5. Stok satu apa berapa ini? Stok satu ekor ya. Oke, stoknya satu ekor dari jalak curen. Burungnya makan pur pasti. Pilihan jantan nih. Oke, pilihan jantan. Kali ini ada separa aja kayaknya mas. Separa aja ekor biru. Harganya per ekornya ini? 80.000. 80.000. Separa aja ekor biru. Seperti ini penampakan. Ini ya, separa aja ekor biru. Ini untuk minumnya, minum air gula ya. Air gula. Kalau nektar boleh, sirup boleh, asal yang manis. Asal yang manis pokoknya. Ada tersedia dari burung SKP atau sikatan kerongkongan putih. Udah terpantau rajin berbunyi. Terus udah makan pur ini mas? Pur alus. Harganya berapa ini? Harganya 300.000 dari burung SKP. Tersedia ya. Udah terpantau meriwit atau berbunyi. Dari burung cigun si black gunung anakan mandiri pilihan jantan udah makan pur total. Harganya 150.000. Seperti ini untuk pantauannya nih. Dari burung si black gunung
tersedia ya untuk yang pantauan burung mandiri jantanan. Dari burung jinjing petulak, ini ada jinjing petulak mirip jinjing batu. Pantauan burungnya jinak dan udah berbunyi, rajin ya. Rajin. Bagian yang jantan, yang mulus. Harganya berapa ya kayak gini, Mas? Yang ini 175. 175.000. Tuh jinak banget ya. Bisa buat mainan. Dari jinjing petulak. Seperti jinjing batu, burungnya sebesar pentet. Seperti ini. Makanya pur. Ini apa nih, Mas? Sikatan londo bagian atas yang jantan mulus, harganya 150.000. Udah makan pur ya, dari burung sikatan londo lokal atau kancilan bako yang tersedia, yang sedang mencari burung sikatan londo. Yang lokalan ini tersedia, ada pilihan. Dari stok burung pleci. Pleci ini pleci apa ini, Mas? Pleci pacitan. Pleci pacitan. Ini pantauannya untuk plecinya bagaimana sekarang? Gacoran itu aja. Gacoran ya. Tuh, lagi berbunyi dari burung pleci pacitan. Yang sedang mencari burung pleci pacitan, harganya berapa nih, Mas? 3,5 burja ya. Oke, burja. Udah kelihatan untuk gacoran. Kalau ini pantauannya udah ngerol apa belum, Mas? Udah ngerol tembak, mantap pasti ya. Tuh, udah kelihatan gacoran dari burung pleci. Yang sedang mencari burung pleci pacitan ini tersedia. Dari burung murai, yang sebelah sini untuk murai dari black tail kayaknya nih, Mas ya. Black tail, ekor hitam. Biasanya silangan apa ini, Mas? Hutan ya, yang dari mana hutan? Yang Aceh. Gacoran nih ya. Nah, seperti ini. Kalau kayak gini ada isian apa nggak sih, Mas? Dari burung murai? Kumplit ya. Ini yang sebelah sini gembung, jadi dia itu seperti ini ya untuk refleksnya. Soalnya lawannya nih gembung. Yang gembung murai apa nih? Murai palangka. Jadi lawannya murai palangka gembung. Jadi dia juga ikut seperti ini untuk apa namanya itu sayapnya ya, melowo. Harganya bagaimana, Mas? Untuk harganya 3 juta untuk yang ekor hitam atau black tail. Kalau yang palangkanya 15. Palangkanya 15, 1.500. Kalau yang black tail itu gembung apa enggak, Mas? Aslinya? Enggak ya. Non gembung ini. Dari stok burung jalak, jalaknya ini jalak hibrid, jadi untuk silangan jalak putih dan jalak suren. Jalaknya pilihan yang jantan ini, Mas ya. Pilihan jantan, harganya 900.000. Burungnya udah makan pur. Dari jalak hibrid, jalak silangan. Sebelahnya ada dari burung kacer, ini untuk kacer tretes. Jadi kacer tretes seperti ini ya. Yang udah terpantau jadi. Jadi itu udah berbunyi cuman belum kacer. Jadi untuk harganya 700.000 udah makan pur. Ada juga dari yang dadanya dada putih dari burung kacernya nih. Yang ini jadi juga cuman belum cer banget, harganya 750.000 dari burung kacer yang dada putih. Udah makan pur untuk burungnya. Ada juga kacer yang bagian betina. Ini untuk kacer betina harganya 400.000, yang terpantaunya udah makan pur ya. Burungnya terpantau mulus, udah siap ternak dari burung kacer yang bagian betina dada putih. Kalau sebelahnya ini ada cicak jenggot Jawa. Kalau cicak jenggot Jawa ini pantauannya untuk burung jadi, udah berbunyi ya. Harganya 500.000. Dari cicak jenggot Jawanya terpantau burung mulus. Dan untuk burung seperti ini pastinya makan dua. Padang emas ini tersedia untuk burungnya pilihan yang mulus rawatan, harganya 350.000 dari burung kepodang emas Bali ya. Kalau yang ini mulus untuk burungnya di bagian atas.
Dari pantauan teman-teman kita yang sedang memantau burung di kiosnya Mas Arif, untuk kios ini, kios-kios burung pilihan, rawatan dan gacoran, tersedia untuk stoknya lumayan komplit. Untuk nego-nego harga nanti silakan dipantau ya, merapat ke kios. Dari burung-burung yang tersedia di kios ini, tersedia dari burung Mozambik. Mozambik ini terpantaunya untuk di kios ini udah terpantau gacor dan jantan, harganya Rp850.000 dari burung Mozambik. Untuk bahannya sekarang nggak ada ya dari burung seperti ini, biasanya adanya setahun sekali nih dari burung Mozambik. Nah untuk burungnya nih di atas, untuk yang mau dari burung Mozambik nanti bisa dipantau di kiosnya Mas Arif. Dari anis kembang ini tersedia untuk stok dari anis kembang, pantauan untuk burungnya jantan, terus udah wiksar, ngeriwi kasar ya. Nah seperti ini penampakan dari dekat dari burung anis kembang, harganya Rp850.000. burungnya udah wiksar ya, ngeriwi kasar. Ternakan apa yang udah hutan mas ini mas? Hutan. Yang hutan. Kembangnya yang hutan, bukan yang ternak. Untuk yang ini anis merah bagian yang macet bunyi, jadi pantauannya pasti gacor, macet berbunyi, udah terpantau ngeriwik, harganya Rp750.000. nanti lebih mantapnya dari burung anis merah yang macet berbunyi udah pantau ngeriwik, bisa dipantau langsung merapat ke kios ya, soalnya stoknya ada 3 ekor, nanti tinggal dipilih-pilih. Pastinya udah makan furi ya dari burung seperti ini. Ini dia untuk stok-stoknya ada 3 ekor. Dari stok burung lakbet, ada dari burung lakbet yang masih muda ini, paut ya. Kalau yang non-klep berapa nih mas? 150 non-klep ini masih pada muda-muda, ada jantan ada betina. Terus yang green nih? Green 70. Yang lain-lain mas? Biru 80. Biru 80. Terus ada yang itu Batman tuh. Mana? Oh, Batman apa di dalam tuh? Kevin ya. Berapa tuh? Sama ya. Ini untuk yang masih muda-muda. Kalau yang sebelah sini apa nih mas? Viola green. Evin. Green dan Evin berapa nih? 125-an ya. Kalau yang parsi 100. Par blue 100.000 untuk yang PB. Kalau yang lain ada lagi nggak? Non-clap blorok. Bloroknya ada di warna apa? Hijau ya? Hijau seperti ini ya. Berapa nih? Pego. 150. Kalau bagian bawahnya nih mas, berapa non mas? Ada biola yang udah biola, apa namanya nih? Biola dewasa. Harganya berapa nih? Pego 150. Pasio 60.000 ya. Ini untuk yang pasio udah pada dewasa, jantan betina ada ini. Nanti bisa dipilih ya yang sedang tadi burung lakbet. Itu dulu sobatku yang bisa dipantau dari kiosnya Mas Arif Budiman. Lantainya lantai dasar. Stoknya lumayan banyak ya untuk pilihan di kios burung ini. Dan pilihan pastinya yang bagus-bagus untuk pilihan dari burungnya. Mas terima kasih banyak ini ya. Oke, siap bos. Mudah-mudahan saya selalu. Amin. Untuk kiosnya mudah-mudahan makin laris nih mas ya. Amin. Untuk kios Mas Arif. Oke itu dulu, silakan dikunjungi untuk kios Mas Arif. Lantainya lantai dasar. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton dan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.